sampaikan tadi, harapan-harapan itu terutama memperhatikan tugas pokok fungsinya masing-masing. Guru ya guru bagaimana? Kalau dia pejabat bagaimana? Nah, jangan hanya sekedar-sekedarnya mendapat jabatan tapi tanggung jawabnya tidak ada sama sekali. Nah, yang penting sekali itu adalah tanggung jawab menjadi pejabat. Ya, itu yang penting sekali. Nah, tahu dia apa yang harus dia kerjakan, apa yang bisa dia selesaikan, dan jangan sampai tugas-tugas itu diabaikan. Jangan itu tertunda. Ini yang penting sekali. Harapan-harapan saya kepada jajaran pendidikan ini dan secara keseluruhannya, bukan cuma pendidikan, tapi secara keseluruhan, inilah harapan-harapan saya ke depan. Insya Allah masih ada lagi nantinya serah terima jabatan yang lainnya. Programnya itu tidak terlepas dari program-program Kadis sebelumnya. Jadi program Kadis sebelumnya kan peningkatan utamanya itu. Jadi saya ini pasti melanjutkan program-program Kadis. Apa yang mungkin menjadi poin-poin penting begitu yang perlu dimaksimalkan? Yang perlu dimaksimalkan, saya rasa belum ada. Yang pertama harus kita evaluasi. Jadi program-program kemarin, kalau umpamanya ada yang lemah, tapi yang pada intinya kita lakukan evaluasi. Nanti setelah kita evaluasi, hasilnya itu baru kita akan mencarikan pemetaan bagaimana solusi. Dan apa rencana perbaikan program pendidikan di kabupaten? Ya, salah satunya itu adalah peningkatan kinerja.